Itu sih bertanya tentang yang kedamaian menjadi sah. Satu sisi dia tidak mengasih salah tentang itu tuduhan berkaitan tentang hutan. Ya, saya pun pernah dibawa ke mahkamah. Setiap pertuduhan itu kalau dibuat pengakuan secara terus, maka hakim akan membuat keputusan untuk jatuhkan hukuman. Beliau mempunyai kaedah yang sama. Tapi soalnya sekarang ni, kalau kita membaca titah Tuanku melalui kenyataan yang dikeluarkan bahawa isu Sanusi belum selesai. Mungkin itu sebabnya pihak agensi Jabatan Pengurusan Perkara mengambil tindakan pada beliau. Dan jika beliau Sanusi mendapati dirinya tidak bersalah, mahkamah adalah platform yang terbaik untuk beliau menjawab segala tuduhan-tuduhan untuk dan mempertahankan dirinya. Okey. Ya, saya merujuk pada tadi pada titah tuanku melalui kenyataan media menyebutkan isu Sanusi belum selesai. Jadi pada hemat kami, pada hemat saya secara peribadi, Jabatan Kuat Negara mengambil tindakan pendakwaan itu kerana bukan soal pilihan raya, bukan soal titah tuanku, tetapi terdapat beberapa fakta yang difikirkan oleh Jabatan Kuat Negara ada kes yang kuat untuk membawa beliau ke mahkamah bagi menghadapi pertuduhan. Dato' Sri, ada pihak yang memperkaitkan Dato' Sri Sanusi ditahan pada pukul 3 pagi, kenapa tidak diberikan notis lebih awal atau penahanan lebih awal? Itu hak agensi penguat kuasa untuk melakukannya pukul berapa pun. Mereka punya kuasa 24/7. 24 jam untuk melakukan tindakan penahanan. Dato' Sri, dalam keadaan macam ini, Dato' Sri Sanusi masih boleh bertanding di pilihan raya? Ini bukan kesalahan jenayah dan beliau belum dijatuhkan tuduhan. Okey.